Okay, sekarang kita akan lihat nombor 10. Express each of the trigonometric expression below as summation of subtraction. Okay, jadi asalnya dia adalah produk sebab kita lihat dia adalah darab. 2 sin 2x darab dengan cos x. Jadi kita nak tukar kepada summation ataupun subtraction. Jadi ini adalah formula yang kita akan gunakan bila kita nak tukar dalam bentuk summation ataupun subtraction. Okay, so ada 4 formula sebenarnya semuanya. Jadi kita kena lihatlah yang mana yang bersesuaian. Okay, jadi saya akan cuba selesaikan untuk yang soalan A dahulu. Okay, jadi untuk soalan A, soalannya adalah 2 sin 2x cos x. Okay, so kita boleh lihat di sini sin didarabkan dengan cos. Jadi kita tengok kita punya formula yang mana yang bersesuaian. Okey, jadi sin darab dengan cos adalah formula yang pertama. Jadi 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B tambah sin A minus B. Itu adalah formula yang bersesuaian.